anak-anak, samperin yuk. Eh, kalian lagi ngapain? Kerjain tugas, Mbak. Tugas apa? Pengarung buku. Yaudah, segera kerjain. Iya, Mbak. Tapi, Mbak, bukunya gak ada. Oh, kalau gitu kalian ikut aku aja ke rumahnya Mbak Johan. Yuk, ngapain, Mbak? Udah ikut aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kalian. Silakan masuk. Ada apa ini? Oh, ini Pak, anak-anak katanya mau ngerjain tugas tapi bukunya enggak ada. Oh, gitu. Boleh. Nih, di sini ada buku-buku yang bisa kamu baca dari internet. Silakan. Sudah, kalian sama aja dulu ya. Saya mau baca dulu ya. Nah, begini ya, kalau kamu ingin mencari buku, kamu bisa menggunakan internet. Nah, kalau menggunakan internet, kamu cukup mencari buku-buku cerita dengan cara mengetik di Google. Nah, akhirnya nanti dari Google akan menampilkan buku-buku seperti ini. Kamu tinggal klik saja. Nah, nanti kalau sudah tinggal klik, nanti di sini akan ada tulisan download. Nah, dari tulisan download ini, nanti kamu bisa mengeklik, akhirnya nanti akan tersimpan di komputer. Nah, dari situ nanti kamu bisa memanfaatkannya dengan dipindah ke HP kamu. Nah, dari HP kamu nanti kamu bisa membacanya kapan saja, di mana saja. Gampang kan? Coba kamu sekarang cari-cari coba. Nah, kamu cari-cari apa namanya cerita yang kamu kehendaki, silakan. Nah, sekarang dari internet kan akan terlihat di layar. Nah, coba kamu klik di sini. Ini yang ada judulnya Konggaha Asap Usul Sungai. Nah, Lamekonga itu. Nah, tunggu sebentar, downloading. Nah, setelah itu kamu klik di sini. Coba di bawah cover ini, gulung ke atas. Belum ya? Belum ya. Nah, ini PDF. Kamu klik download. Klik. Iya, tunggu sebentar. Nah, alhamdulillah ini sudah terlihat ini. Coba kamu lihat. Nah, kamu lihat di sini yang sebelah kiri. Nih. Yang sebelah kiri. Ya, itu kamu klik. Alhamdulillah. Nah, inilah yang bisa kamu baca di mana saja, kapan saja. Supaya kamu bisa membacanya di rumah, ini nanti bisa kamu unduh, lalu kamu kirim ke WA kamu. Sehingga kamu nanti bisa membaca e-book ini di mana saja, kapan saja, melalui HP kamu. Oh, begitu ya, Pak Darang? Iya, betul. Jadi nanti kalau kamu sudah download, kamu nanti bisa pindah ke HP kamu. Nah, dengan HP kamu itu, kamu bisa membaca e-book ini kapan saja, di mana saja, melalui HP kamu. Atau kamu juga bisa menggunakan HP kamu untuk mendownload pada alamat yang sama, begitu. Mudah kan? Nah, kalian kan sudah bisa cara mencari e-book melalui komputer, toh? Nah, sekarang ayo saya bantu cara mencari e-book menggunakan HP. Oke? Kamu juga bisa mencari e-book dengan menggunakan HP kamu loh. Silakan coba kamu buka. Kamu buka Google. Nah, dari sini kamu silakan cari judul buku yang kamu sukai, tinggal klik judul itu. Coba kamu gulung terus gitu ya. Nah, kamu cari. Nah, terus. Nah, terus yang kamu sukai yang mana? Nah, kemudian kamu tinggal klik. Oh, ternyata cari e-book gampang sekali. Iya.